Kita langsung ke Dylan Candy Bar yang terletak di kota New York. Pemiliknya adalah Dylan Lauren, yakni putri desainer fashion terkenal Ralph Lauren. Menggabungkan mode, seni, dan budaya permen pop, toko permen dibangun sejak 2013. Langit-langit toko dan desain interior toko penuh dengan permen. Lauren juga berhasil membangun sebuah merek dan juga gaya hidup yang menawarkan kaos, perhiasan, topi, bantal, hingga perawatan tubuh dengan tema permen. Kini, Dylan telah dibuka di banyak negara bagian seperti Los Angeles, East Hampton, Miami, dan masih banyak lagi. Hampir 2,5 juta orang berkunjung setiap tahun. Kedua, ada Candylicious yang berasal dari Dubai. Toko permen terluas di dunia ini mencapai 3.000 meter persegi. Toko permen ini memiliki konsep fantasi. Pengunjung dibawa ke dalam imajinasi permen bertema Eat Happy. Tak hanya permen, beragam coklat hingga perlengkapan aksesoris bertema permen terdapat lengkap tersedia di sini. Didirikan sejak 2009, toko ini menawarkan lebih dari 5.000 produk dari brand permen ternama. Kini, toko tersebut juga terdapat di Singapura dan Indonesia. Terakhir, ada toko permen Papa Bubble dari Barcelona. Di sini, permennya terdapat beragam bentuk, warna, dan rasa. Terlebih, permen di sini unik dan memikat. Ada yang berbentuk tulisan, boneka, bunga, dan berbagai macam lainnya. Papa Bubble sendiri sudah beroperasi sejak 2005 dan merupakan produsen rock candy yang telah diakui di dunia internasional. Di sini, para pengunjung bisa melihat secara langsung proses pembuatan permennya, dimulai dari pewarnaan, desain, mengelur permen hingga proses pencetakan. Bahkan di toko ini kita bisa memenuhi permintaan bentuk permen sesuai dengan desain yang diinginkan pengunjung. Asyik kan?